Halo Stylo First, balik lagi di channel YouTube Stylo Indonesia dalam segmen Stylo The Most. Dalam segmen Stylo The Most kali ini, Stylo Indonesia akan kasih 4 rekomendasi serum lactic acid. Walau tidak sepopuler beberapa produk skincare lain, serum lactic acid ternyata memiliki segudang manfaat lo Stylo First. Masuk dalam golongan alpha hydroxy acid, lactic acid merupakan salah satu kandungan yang dapat digunakan untuk eksfoliasi. Sehingga mendapatkan kulit cerah dan mulus bukan lagi menjadi impian semata. Nah, kira-kira ada rekomendasi serum lactic acid apa saja? Yuk, simak selengkapnya! Yang pertama, ada Avoskin Your Skin B Lactic Acid. Serum dari Avoskin ini mengandung lactic acid 10%, ekstrak buah kiwi 5%, dan niacinamide 2,5% sebagai bahan utama. Produk ini memiliki manfaat utama untuk membantu proses regenerasi sel kulit baru agar kulit menjadi lebih cerah dan juga glowing. Selain dapat mengeksfoliasi, serum dari Avoskin ini juga memiliki efek hidrasi sehingga cocok untuk kulit kering. Dikemas dalam botol berukuran 30 ml, serum lactic acid dari Avoskin ini memiliki harga sekitar Rp129.000. Yang kedua, ada produk dari Dirmi Beauty dengan nama Face Serum Lactic Acid. Serum lactic acid dari Dirmi Beauty ini mengandung lactic acid 10% dan ekstrak buah nanas di dalamnya. Kandungan-kandungan tersebut dipercaya dapat meningkatkan elastisitas kulit, mengurangi kerutan, hingga menghaluskan tekstur wajah. Memiliki pH level 4-4,5, serum lactic acid dari Dirmi Beauty ini memiliki harga sekitar Rp139.000. Untuk produk yang ketiga, ada serum Revox Just Less It Plus HA. Sesuai dengan namanya, serum dari Revox ini dilengkapi dengan lactic acid dan hyaluronic acid di dalamnya. Produk ini diklaim akan sangat cocok digunakan pada kulit kering dan kusam agar memiliki tampilan kulit yang lebih sehat. Dapat mengeksfoliasi secara ringan, serum dari Revox ini memiliki kisaran harga sekitar Rp187.000. Dan yang terakhir nih Stylovers, ada The Ordinary Lactic Acid Plus HA Serum. Mirip seperti produk sebelumnya, serum dari The Ordinary ini juga memiliki kandungan lactic acid 10% dan hyaluronic acid di dalamnya. Walau berfungsi sebagai eksfoliator, serum dari The Ordinary ini dapat digunakan setiap malam, namun tetap disesuaikan dengan kondisi kulit masing-masing. Memiliki tekstur air, serum dari The Ordinary ini memiliki harga yang lebih mahal, yaitu Rp259.000. Nah, Stylovers, itu dia 4 produk dalam rekomendasi serum lactic acid versi Stylo Indonesia. Jika Stylovers menyukai informasi pada video kali ini, jangan lupa pencet tombol like dan berikan komentar. Dan jangan lupa juga untuk pencet tombol subscribe agar Stylovers nggak pernah ketinggalan informasi terbaru mengenai fashion dan beauty berikutnya. Stylo Indonesia pamit dan sampai jumpa di Stylo The Most berikutnya ya!